Skateboarding Day is back. Even Go Skateboarding Day merupakan event rutin para skateboarder di seluruh dunia untuk memperingati Hari Skate Internasional pada tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Perayaan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 yang diadakan oleh dua skater bernama Carol Srikala Roach dan Brian Chin dengan nama All City Skate Jam. Setahun kemudian, tanggal 21 Juni diresmikan sebagai Go Skateboarding Day oleh skater legendaris Steve Rodriguez dan Five Borough Skateboards. Tak hanya di New York City, Amerika Serikat, event ini juga dirayakan secara meriah di beberapa kota seperti Vancouver, Kanada, Hamburg, Jerman, dan Durban, Afrika Selatan. Tak mau kalah dengan negara-negara tersebut, beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya juga ikut merayakan event ini. Para skateboarder biasanya merayakan Go Skateboarding Day dengan riding berkeliling kota atau berkumpul bersama para komunitas mereka di sebuah skatepark. Dan malam ini Nino dan Nadia berkesempatan untuk ngobrol seru bareng beberapa skateboarders. Check this out! Cubers! Yes! Balik lagi di Cubicle! Ajaib ya? Barusan kita ada di studio, tiba-tiba sekarang kita ada di sini, di Kalijodo. Hari ini ada event khusus skateboarding, ada Go Skateboarding Day. Betul. Karena ini adalah harinya skateboarder pada merayakan kebahagiaan mereka berskateboard. Pokoknya berskateboard. Yes. Gue baru tau bahkan ada yang namanya Skateboard Day. Justru gara-gara ke event ini. Sama. Makanya kita langsung dikirim ke sini kan? Gitu. Dan kita juga biar makin tahu ya, kita ngobrol-ngobrol sama skater-skaternya aja langsung. Bener banget. Ayo, ini dia teman-teman kita. Teman-teman skaters. Hey, wedding. Wow, masuk langsung. Halo, apa kabar? Siapa namanya? Chris. Hai Chris. Aji. Halo Aji. Nadia. Halo. Aji. Davi, halo. Nah, Chris, Aji. Mereka ini adalah skateboarder-skateboarder yang hari ini ikut meramaikan Go Skateboarding Day ya? Iya. Yeah. Alright, udah berapa lama main skateboard? 4 tahun. Oh, 3 tahun. Kalau kamu? 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun juga. Kalian emang temenan? Temenan. Iya. Sering datang ke event-event skateboard kayak gini gak? Hampir setiap tahun sih kalau ada skateboarding. Gitu ya? Skateboarding Day itu sebenarnya apa sih? Ya, saya bilang kayak lebarannya anak skate lah. Lebaran. Ada puasanya nggak sebelumnya? Ada. Tapi acara yang ditunggu-tunggu kalau skateboarding day itu apa sih? Ya. Kalau dari kita masing-masing sih kayak giveaway-nya gitu, kayak lempar-lempar barangnya gitu. Apa barang yang biasa dikasih skateboard nggak? Ya, macam-macam kayak perlengkapan ini. Perlengkapan-perlengkapan ya? Dengan raya gitu. Tapi aku pengen tahu deh kalau yang lainnya sering ke Kalijodo latihan di sini atau di mana juga? Ya, paling kalau misalkan lagi pada mau ke sini, ya, bareng-bareng kesini. Oh, jadi kalau kesini ramean gitu ya? Jadi ini emang salah satu spot yang paling sering didatengin sama skateboarder ya, di Jakarta ya? Alright, nah boleh gak sih share ke Cubers kira-kira gear atau peralatan apa aja yang dibutuhin sama seorang skateboarder buat main skateboard? Iya, misalnya mereka pengen nyobain anak-anak baru, tapi apa sih alat-alat wajibnya gitu? Yes. Harus punya papan. Oh iya, itu jelas. Papan. Papan apa tuh? Jelasin dulu, kayak pakai papan cuci yang dikasih roda gak bisa jalan juga ya? Jadi papan skate, terus apa lagi yang wajib? Sepatu paling. Sepatu, emang sepatunya beda ya? Iya, sepatu beda, biasanya. Apa yang membedakan sepatu skateboard sama sepatu caps yang lain? Paling desainnya buat kayak nge-slide, buat ngetrik-ngetriknya dia tuh. Buat ngetriknya ya? Iya. Buat kalian main skateboard, safety itu penting ya? Penting banget. Penting ya? Jadi kalau buat urusan safety-nya kira-kira kalian pakai apa? Iya. Pelindung gitu? Oh ada, pasti kayak helm. Terus pakai pad-nya gitu ya? Pertamanya pakai helm kali ya? Terus takut nggak sih nyoba trik-trik baru atau kayak yaudah cobain aja gitu? Takut sih, tapi ya mau nggak mau kita harus nyoba kalau pengen latihan berubah. Ya itu latihan. Dia kerennya skateboard tuh olahraga yang menantang, ada challenge-nya, adrenalinnya tuh berasa ya. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita barengan sama skateboarder teman-teman kita yang lagi ada di Kalijodo hari ini. Abis ini kita bakal ngasih rekomendasi buat lo yang pengen mempercantik papan skateboard lo. Iya, misalnya kayak udah jelek atau pengen lebih keren, pengen dimodif. Udah kayak Nadia, mau dibagusin lagi. Udah lusuh ya, lusuh. Udah berumur. Terima kasih lo. So don't go anywhere, we'll be right back. Only on Cubicle. Yeah.